Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Oke, di video ini saya akan bahas bagaimana kita membuat absensi daring via Johoform. Nah, Johoform ini ada fitur untuk signaturnya ya, ataupun fitur tanda tangan beda dengan Google Form ya. Kalau Google Form itu hanya form biasa intinya. Bedanya sih ya, di tanda tangan ya, ada fitur tanda tangannya kalau di Joho ini. Jadi unik lah, bagus gitu kelihatannya, absensi daring ada tanda tangannya. Oke teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channelnya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, silakan cari website Johoform ya. Teman-teman silakan masuk saja ke Chrome, kemudian ke Google dan cari Johoform ya. Nanti teman-teman akan diminta untuk registrasi ya. Kalau sini saya sudah registrasi ataupun sudah punya akun. Ini adalah form yang sudah saya bikin ya. Oke, nanti saya akan coba praktekkan ya cara buat formnya seperti apa nih. Teman-teman bisa lihat dulu ya, ini form yang sudah saya buat, hasilnya seperti ini nih ya. Saya kolek nama, kemudian nomor HP, kemudian asal instansi ya. Ini saya membutuhkan ini aja ya. Jadi teman-teman silakan buat formnya sesuai kebutuhan teman-teman saja ya. Ini saya contohkan saja buatnya saya seperti ini ya teman-teman, silakan nanti sesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, sini ada fitur tanda tangan ya, ini di handphone, baik di handphone maupun di PC sudah bisa dipakai ya. Oke, bagaimana cara bikinnya? Kita tinggal klik saja new form ya teman-teman, klik new form ya. Nah, sini dipinta untuk mengisi nama formnya ya. Sini saya coba saja absensi daring ya, absensi kehadiran kelas ya. Sini deskripsinya kita samakan aja lah, kita samakan aja deskripsinya. Oke, jika sudah klik saja create ya, tombol create nya diklik. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini nih ya. Ini area kerja kita untuk membuat formnya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa memakai tema ya. Nah, ini temanya, tema bawaan dari Joho. Silakan teman-teman pakai, mau pakai yang mana. Kalau saya nih pakai yang tema yang flower tadi ya. Ini banyak temanya ya, silakan dipakai sesuai dengan selera teman-teman ya. Ini coba kita lihat yang klasik. Oke teman-teman, tinggal klik saja ya yang blank formnya yang tadi. Kemudian situ ada customize form. Nah, ini customize form ini teman-teman bisa mengedit ya, sini tema yang ini. Silakan diklik, disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Oke, kembali ke area kerja formnya ya. Nah, di sini di pinggir itu, di sebelah kiri itu ada single line, multi line, number, address, email, phone, time, decision box, checkbox, radio dan lainnya. Nah, kita akan coba collect name ya. Name itu tinggal drag aja ke kanan ya. Sini name, terus kemudian nomor HP. Kemudian kita pilih yang checkbox, kemudian ini diedit dulu ya checkboxnya, klik saja dua kali. Kemudian di file labelnya teman-teman bisa isi di sini misalkan kelas ya, karena nanti yang akan kita collect itu data absensi kehadiran kelas ya. Sini kita klik saja kelas, kemudian silahkan pilih kelas Anda. Kemudian ke bawah itu ada pilihan ya,
pilihan pertama misalkan di sini diisi kelas A, kemudian kelas B, kemudian kelas C, nah jika sudah, misalkan kita mau menambahkan lagi di kanan ada tombol plus ya, diklik saja tombol plus, kemudian di sini kita isi kelas D, kemudian isi lagi kelas E, ini bisa sampai banyak ya, bisa sampai 20-an kalau nggak ataupun lebih, tapi saya coba kemarin bikin 20-an bisa. Kemudian jika sudah klik saja save, kemudian kita ke menu image upload aja. Nah ini image upload buat bukti screenshot kehadiran ya. Kemudian kita pilih menu silakanlah teman-teman nanti sesuaikan dengan ini, saya contohkan saja ini yang saya buat, teman-teman nanti tinggal pilih saja ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita tambahkan, saya tambahkan pilihan tanda tangan ya, itu ada signatur. Nah oke, kita coba lihat formnya nanti jadinya seperti apa. Itu di kanan atas ada tulisan access form ya, yang hijau access form, tinggal kita saya klik saja. Nah nanti formnya kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman, ini bisa dicoba dulu ya, kemudian kita tes juga untuk file uploadnya bisa nggak, kita coba. Nah saya contohkan kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman, silakan nanti bereksplorasi sendiri saja. Jika sudah, kita bisa share ke anggota ataupun ke teman-teman kita ya. Nah ini linknya tinggal di copy kemudian kita share saja ke grup kelas ataupun ke grup yang akan kita collect datanya ya. Kalau misalkan ini mau dipendekin URL-nya, itu kita harus upload dulu ya ke fitur yang premium. Oke, sekarang formnya udah jadi, kemudian kita buatkan untuk reportnya ya ataupun laporannya ya. Caranya gimana? Pilih menu report, kemudian ini di sini ada pilihan new report sebelah kanan atas ya. Ini report yang sudah saya buat sebelumnya ya. Nanti, nah ini report yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi teman-teman nanti bikin reportnya itu di menu. Nah yang ini dibikin reportnya itu di sini. Di sini kita klik yang new report ya. Kemudian report name-nya di sini kita isi sesuai dengan yang kita bikin formnya ya. Absensi daring misalkan. Kemudian di situ formnya kita pilih yang absensi kehadiran kelas, form yang kita buat tadi. Jika sudah, klik saja create ya. Nah sini kita diminta untuk menyesuaikan lagi ya, ini setting generalnya teman-teman, silakan mau seperti apa diisi saja sesuai dengan selera teman-teman ya. Sini saya nggak rubah formatnya, kemudian klik saja simpan. Oke, kita cek kembali lagi ke formnya, ke menu home, ke report, kemudian nah ini report yang sudah dibuat barusan ya, sudah jadi ini reportnya. Kita masih bisa mengedit report yang kita buat, di situ ada tombol edit. Nah ini misalkan mau dirubah atau seperti apa teman-teman, itu ada di menu edit ya. Oke, sampai sini gampang kan. Oke, kita klik lagi, ini bisa di print langsung ya teman-teman, ataupun maupun di export, tapi di exportnya itu hanya dua pilihan ya, ada pilihan CSV sama PDF aja. Nah ini kalau misalkan kita print, ada dua pilihan, buat summary sama list. Kalau summary itu keseluruhan, kalau list kita bisa bikin per
per orang ya, per yang ngisi. Nah, ini sini hanya CSP dan PDF ya teman-teman, silakan pilih. Kalau misalkan PDF itu tinggal kita print, kalau CSP itu nanti kita harus bikin dulu ke format Excel ya teman-teman. Oke teman-teman, gampang kan buatnya? Nah, silakan teman-teman buat ya. Oke, sampai sini videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.